بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله يلزم كتاب الأذكار، يتمسك بعد كتاب الأذكار متفرقة، كتاب قديم مبشرك أن تلتم ذكر yang bertebaran, dikir-dikir yang berbagai. اعلم أن هذا الكتاب أنثور فيه إن شاء الله تعالى أبواب متفرقة من الأذكار والدعوات يعظم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، وليس لها ضابط يلتزم ترتيبها بسببه، والله الموفق. Imam Nawawi ketahuilah bahwa dalam bab ini atau dalam kitab ini aku akan bawa beberapa bab yang berbagai daripada zikir-zikir dan doa-doa yang sangat besar manfaatnya insya-Allah, dan tiada formula tertentu untuk menggunakan secara tertib, tapi boleh maknanya boleh pakai itu kita. Bila-bila mana yang kita ingin lakukan untuk sesuai dengan keadaan dan semasa. أدلني باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشار بما يصح بما يسر باب كلكم سبايا kita memuji Allah sebut alhamdulillah, memuji dan memuji Allah ketika mana kita dapat berita gembira yang menggembirakan kita. اعلم أنه يستحب لمن تجلت له نعمة ظاهرة أو اندفع عنه نعمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله، والأحاديث والآثار في هذه في هذا كثيرة مشهورة. فالإمام النووي كتبوينا disunatkan bagi orang yang dapat satu nikmat yang baru, dia dapat sesuatu nikmat yang baru atau nikmat lama yang diperbaharukan. أو اندفع عنه نقمة ظاهرة ataupun tertolak daripadanya keburukan yang zahir, maknanya tertolak daripadanya bala yang zahir, maka disunatkan baginya untuk dia sujud syukur pada Allah. Disunatkan sujud syukur pada Allah. Wa ayyahmid Allah, dan mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah, memuji Allah Ta'ala. Dan hadis dalam bab ini terlalu banyak dan masyhur. Antaranya rawaina fi sahih al-Bukhari an Amr bin Maymun في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث الشورى الطويل أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبد الله قال عمر ما لديك؟ قال الذي تحبه يا أمير المؤمنين أذنك، فقال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فالإمام النووي كما رواية كان في كتاب صحيح البخاري لربيع عمر بن ميمون دالا قصة عن كماتيان عمر رضي الله تعالى عنه عمر دالا حديث شورى ينبنجا هذا هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يؤتس كان أنبي عبد الله جنب دغن عائشة وقتو عمر كانت dalam satu sembahyang Umar kena tikam. Dalam tikam itu dia teruk kena. Dan daripada tikaman tersebut, tengah sembahyang di Umar, datang seorang Majusi tikam dia dengan tombak. Menyebabkan Umar mati dengan kesan tikam itu beberapa hari, tiga hari lepas pada itu. Waktu Umar dalam keadaan teruk, dalam keadaan teruk nazak lah bahasa itu, ataupun dalam keadaan sakit yang sangat teruk daripada tikaman tersebut, dia utuskan anaknya Abdullah jumpa dengan Aisyah. Yastadzinuha min fa'idin dengan Aisyah supaya dia boleh dimakamkan sebelum dua kekasihnya, iaitulah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Rasulullah dimakamkan di hujung hujrah ataupun bilik Aisyah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah, lepas tu ayah dia Abu Bakar As-Siddiq, ayah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Setelah tu Aisyah sebenarnya simpan untuk bahagian ini. Jadi bila Umar dalam keadaan sakit yang dia rasa dia akan mati dengan kesakitan tersebut, dia utus jumpa Aisyah, dia sedang bina minta ini supaya dia boleh dikebumikan sebelah sebelah Rasulullah dan sebelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala.
Falamma aqbala Abdullah, bila Umar Abdullah dah pergi jumpa Aisyah, dia pun balik jumpa semula dengan Umar. Umar tanya ma'alatai, apa berita yang ada di sisi Umar ya Abdullah? Qala alladhi tuhibbu ya Amir al-Mu'minin, berita baik yang kau suka wahai Amir al-Mu'minin, adina Aisyah izin. Aisyah izinkan untuk dikumumikan jasadmu kalau meninggal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar alhamdulillah, ma kana syai'un ahamma ilayya min dhalik, segala puji bagi Allah, ia adalah sesuatu yang lebih penting bagiku selain daripada perkara itu. Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala, sebab itu bila kita pergi ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makam itu bukan ada Rasulullah dia, tapi ada dua sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar wa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونحيق الحمار ونباح الكلب. باب apa yang perlu disebut tatkala dia dengar kukukan ayam jantan dan dia dengar bunyi khimar. Khimar ni dekat dia apa? Keldai. Bukan. Mengetok. Kambing mengembek. Khimar ni tak tahu nak sekarang. Bila khimar tu dia mengeluarkan suara. Ataupun anjing. Menyalak. Ha. Bila dia dengar anjing menyalak ataupun khimar mengeluarkan suara, apa yang perlu dia sebut? Kata Imam Nawawi, rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum nuhaq al-hamir ta'awwadhu billahi min ash-shaytanir rajim fa innaha ra'at shaytan. وإذا سمعتم صياح الديك فاسأل الله بالرحمة فإنها رأت ملكا. كم رواية كان لصحيح البخاري المسلم ذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم apabila engkau mendengar suara bunyi kedai, maka berlindunglah kamu dengan Allah dengan sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kerana saat itu kedai sedang melihat syaitan berada dekat dengan syaitan dekat himar nampak lalu dia berbunyi. Wa idza sami'tum siyah tilka, bila kamu dengar kukukan ayam jantan, minta dengan Allah daripada kemurahan kelebihannya, kerana pada waktu itu ayam-ayam tersebut sedang melihat malaikat sedang keluar di sini. Kita dengar antara ayam kuat kukuknya waktu subuh. Turunnya para malaikat dan melihat amal-amal manusia di atas muka bumi ini. Wa rawayna fi sunan Abi Dawud an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nubah al-kila wa nahiq al-hamir bil-layl fata'awwadhu billah fa innahunna yarayna ma la tarawun. Kami riwayatkan dalam sunan Abu Dawud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar salakan anjing dan bunyi khimar yakni keldai pada waktu malam, berlindunglah kamu dengan Allah, sebutlah a'udzu billahi minasyaitanir rajim, kerana mereka itu melihat apa yang kamu tidak lihat. Haiwan ini dia melihat apa yang kita tidak lihat. Anjing dia menyalak, serigala menyalak, kerana dia melihat pada waktu itu syaitan berdebaran yang menyebabkan banyaknya. Biasa kita dengar bila serigala menyalak, anjing menyalak malam, malam dia tengok syaitan. Babu ma yaqulu idza ra'a al-harir, bab apa yang perlu dia sebut bila dia tengok satu kebakaran, tengok satu tempat terbakar, apa yang perlu dia sebut. Wa rawaina fi kitab Ibn Sulli عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه, ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكاف وغيره مما قدمناه في كتاب الأذكار للأمور العارضات وعند الآحاد والآفات. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Amr bin Shu'aib daripada datuknya dan daripada datuknya radhiyallahu ta'ala anhu, katanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Bertakbirlah, besarkanlah Allah. Allahu akbar sebut. Fa inna takbir yutfi'u, kerana takbir itu boleh memadamkan api. Takbir itu boleh memadamkan api. Empat takbir itu. Takbir ini semua makhluk mengetahui. Api itu makhluk Allah. Api itu makhluk Allah. Bahkan jundun bin junudillah, tentera daripada tentera Allah. Kan? Israel, kaum Palestin yang dikuasai oleh Israel, yang dan terbakar itu. Itu sebahagian daripada tentera Allah. Satu-satu perkara yang boleh memadamkan api ialah takbir. Akan banyak perkara kita dengar. Jika ada satu makcik yang ada di pintu masyarakat itu cuma murid, ada harimau pula kat belakang dia, tak akan berbalik dia macam sebab kami takbir di sisi makhluk Allah Ta'ala. Wa yustahabu an yad'u ma'a dhalika bi du'a'il kaf, dan sunnah juga dia berdoa pada saat itu dengan doa waktu berada dalam kesusahan, yang telah kita ceritakan dalam kitab yang sebelum daripada ini, dalam bab-bab yang menceritakan tentang zikir-zikir waktu berada dalam kesusahan dan kesukaran. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.